Halo. Halo. Halo, halo, halo. Kali ini gua mau bikin tutorial cara clamping kabel. Ini penting kata Pak. Pak itu yang pakai jaket hitam. Bikin tutorial tuh harus ditunjukin pentingnya, cuman jangan cuma hanya ditunjukkan dan dibahas secara teknik, tapi harus ditunjukkan iki lo carane piye. Biasanya ngomongnya ngapusi. Tahu sih mau ngomong pekedel kalau suka main game cuy. Dengar tuh suaranya khas perkedel. Jadi kalau mau bikin pertama itu adalah siapkan dulu kabel tak siapnya pendek, ntar tak sambungin ke router jadi pendek banget. Terus ini ngomong-ngomong cat 6 ya. Terus butuh konektor RJ45. Tuh, kayak gini konektornya plus housing. Jadi apa iki nginean? Tau lah pokoknya nek tambahane ngene iki. Gak ngerti aku jeneng apa, kowe ngerti apa ora. Lalu alate jekrek. Ini jekrek era bener ya, putus. Terus sarane piye? Wes sekarang kameramen turun ke cepetan. Caranya ini bro, nah, wes siap ke ini gitu. Ini raket toy ini, nah wes pokoknya ini. Pertama yang dimesti lakukan adalah dikupas kabelnya, kayak ngupas bawang, ngupas buah. Ini ada dua. Terusnya sebenarnya alatnya cuman ini buat motong. Nih gue jelasin fungsinya, ini buat motong kabel di sini, tes motong. Nah kalau yang kecil yang agak gede ini lubangnya, tapi nggak tau deh ya, pokoknya semua sama lah paling begini. Yang gede ini buat ngupasnya di sini kabelnya. Gak usah dodo bro, sebenarnya cukup ini perang senti ya, telung senti cukup lah. Jadi ngenek ke loh, puternya sidik tipis, potong manis juga lah sokro potes. Ah oh kabel yang ini an. Nah sekarang itu mau bikin kabel tipe apa dulu. Kalau komputer ke komputer gue nggak bisa pakai straight, pakai apa pak, cross ya. Nah kalau cross bedanya karo straight apa, tinggal diubah aja sisi satunya bro, susunannya bro, ditukar aja antara hijau putih, antara apa oranye putih tukar hijau putih ya, ditukar aja kabelnya. Gak usah mumet. Aku mbien belajar ini kira atau mlebu sekolah ding. Nah, bosku kayak aku sing ngajari. Cramping. Tuh, dilempengi dulu iki nih, bro. Kabelnya suwi ngomong kayak tanganku rapi enak sebelah ya, nyekeli kayak orang cacat kayak coy. Oke, oranye putih, oranye terus juga putih, terus warnanya biru, terus biru putih, terus hijau, terus coklat putih, wes tuh. Nggak perlu bikin kabel disesatkan wae bro, tapi sebenarnya setiap warna ini menandakan jalurnya beda-beda fungsinya. Tapi kalau mau disamain ujung ketemu ujung sama aja bisa connect. Ini cuman biar ada orang yang lain, oh ini jaringannya tipenya apa, ben gak tersesat. Jadi gak usah ujungnya apa, kabelnya apa, pernah aku mbien ngono kuwi bro. Dateng jaringan apa strike, ternyata enggak, kabelnya disamain ujung ketemu ujung kok gak connect-connect gitu. Pernah aku bro, gue pengalaman nuno gue, wow kurang ajar, ini mah kabel lo asal nyambung. Nah ingin ini kalau orang yang datang nggak tersesat, misalkan gue ngerti, jaringan tipe ini apa, ujungnya mesti sama bro, standar lah nuno gue. Terus teleponnya kese, diurut kese, di amat amati kingku kadang ini nyelip bro.
gelap terang ngono ya. Yes, ijo, putih, biru e. Oke, gelombangke wis potong. Terus dilebokne iki, sing cilik iki, Bro. Tuh, potne ngene sik. Oke, nek ra percaya di mat kese iki susunan warnanya udah selesai apa belum? Iki perkedel yang cukup kira mesti rusuh kan. Oh kan. Dikit-dikit setan. Salah jin. Bukan John lagi sebenarnya kan. John dan jin jadi satu orang dua isinya. Tuh. Wes bener iki ya, oran putih, orange, putih, biru, terus biru putih, hijau, coklat putih, coklat wes. Yakin ke sekolah gak pernah ngedong kayak gini ki. Aku ora paham, Pak. Itu diapain, Pak? Terus dipotong iki dilempengke kilo ben rata, biar rata iki. Ben rata. Bokne kene nyekel aja lali, ki dhuwur tembagane ben menak. Jadi urutane saka kiri ke kanan. Nek dibalik pas waktu pas ditancepke jadi saka kanan ke kiri. Lu awal Indonesia sekarang pakai bahasa Jawa, ntar pakai bahasa Mandarin besok-besok ya. Mau ceklik. Aku mumet nek bahasa Mandarin, Pak. Bojoku kayak cacat-cacat kalau siap malam karo anakku. Gak ngerti aku. Bar iki dicekel iki, iki pas dilebokke muni cetik rasane iku iki ada sensasi tersendiri. Sensasi. Lebokne kene, ceklik kuwi sih muni ceklik iki terus lebih dicekremping lho. Krungokno aja. Oh. Makanya coba terbanter kaya kuli. Nah. Klik. No, wis muni klik. Klik. Nah, wis pas kuwi. Ku nek terlalu kencang patah iki, Bro. Iki kuat kabelnya. Dudute kabel aja sembarangan, aja sal tarik mengene gak oleh. Iki kabel gak usah ditekuk-tekuk. Karena susunannya beda, Bro, karo sing seri CAT4, Bro. Di tengah iki coba tak kupas meneh yo. Iki kabel lebih gede. Sebenarnya kabel gede iki enak latensine iku. Ada ini lho sumpelane iki lho, Bray. Lho. Iki iki buat misahke jenenge apa ya? Kayak medan elektromagnet atau apalah jenenge lah. Terkangen gitu ya. Nih, iki dipotong iki nih. Iki masing pai kantil iki, Bro. Berarti kalau motong jangan ikine dipotong sampai habis, iki buat gedorong iki. Iki penting. Sisane ya sekitar setengah senti ngono lah ya. Dah, itu tok. Tuh. Nah, tuh ra gelem, sik gak kesik bener. Nah. Dah, klo ngene susunane. Iki wis lho, wis gak goyang-goyang. Iki connect, Bro. Aja banter-banter ceklek jedhok. Nyabet kabelnya copot. Iki ujungnya kene nek ukurannya nek kanggo komputer ya iki langsung ijo dhisik, kayak kan mau oranye. Nek ke komputer ya ijo dhisik dituker ijo terus oranye putih, biru, biru putih, terus oranye, coklat, tuker wae posisine yo. Udah gitu aja tutorialnya caranya cramping. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.